Halo teman-teman Lensa Community, apa kabar semua? Perkenalkan, nama gue Victor Jap. Gue adalah seorang videographer dan juga editor, merangkap, colorist. Jadi gue sering sekali membuat video komersil dari produk sampai company profile. Dan akhir-akhir ini pun gue cukup sering membuat video yang lagi ngetrend di dunia per-youtube-an, yaitu cinematic b-roll, di mana videonya banyak sekali in-camera transition dan juga banyak gerakan-gerakan yang kalau kata orang kayak roller coaster gitu ya, wush-wush-wush berubah-ubah gitu. Dan juga banyak speed ramp, di mana ada cepet-pelan-cepet. Dan mostly itu video tentang produk atau makanan biasanya. Pada episode kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang gimana caranya gue membuat sebuah video sinematik yang menarik. Jadi gue bakal sharing kepada kalian dari persiapan sebelum syuting, persiapan apa aja yang harus kita lakukan, dan juga pada saat syuting, teknik-tekniknya seperti apa aja, dan yang terakhir adalah editing. Oke, dari editing, finishingnya adalah grading. Jadi basically kalian bakal belajar gimana caranya membuat video dari awal sampai akhir. Untuk kali ini gue bakal membuat sebuah video tentang profesional BMX, di mana nanti talentnya bakal memperagakan berbagai macam skill yang dia punya gitu ya. Jadi gue bakal menggunakan gear gue yaitu A7R3, di mana gue bakal pakai kemampuannya di 100 fps. Kenapa 100 fps? Karena gue pengen mengcapture slow motion. Berhubung kali ini gue shoot talent dari profesional BMX, di mana nanti dia bakal melakukan banyak sekali skill-skill atau trik-trik yang dia punya gitu ya. Dan menurut gue cukup keren kalau gue bisa mengcapture itu dalam slow motion. Jadi that's why gue pakai 100 fps, di mana gue bisa maksimalin sampai 4 kali slow motion atau 25% slow motion. Dan juga gue menggunakan gimbal untuk shoot ini. Kenapa gimbal? Karena ya gimbal itu adalah salah satu alat yang paling gampang merubah footage kita menjadi jauh lebih smooth sehingga terlihat sinematik. Pertama-tama gue bakal membuat shotlist. Jadi shotlist itu adalah kumpulan dari shot-shot apa aja yang pengen gue lakuin pada saat syuting nanti. Jadi isinya itu bakal list-list dari yang bayangan gue gitu ya, hari itu gue pengen ngapain aja. Mungkin dari openingnya seperti apa, terus juga prosesnya seperti apa, dan gue bakal ambil angle-nya mungkin kayak gimana, dan juga yang terakhir endingnya. Oke, jadi yang terpenting itu adalah opening dan ending. Oke, jadi shotlist itu seperti ini. Simple banget, gue biasa cuman bikin di handphone gitu ya, gue cuman klik di notepad-nya kira-kira apa aja yang pengen gue shoot pada saat itu. Dan kegunaan shotlist ini tuh bisa membuat syuting kita jauh lebih efisien. Jadi kita nggak bakal skip gitu ya, nggak bakal kelewatan, dan juga nggak bakal kelupaan dari apa aja yang pengen kita shoot pada hari itu. Jadi syuting kita bisa sangat efisien dan juga bisa menghemat waktu kita. Oke, kali ini gue bakal bahas beberapa shot-shot yang udah gue ambil, dan gue bakal bahas dari teknik pengambilannya dan juga dari settingan kamera yang gue pakai seperti apa. Oke, ini adalah opening shoot gue, di mana untuk opening shoot dan ending shootnya gue menggunakan gimbal dipadukan dengan lensa yang cukup wide yaitu 17mm supaya bisa mendapatkan kesan megah dan dapat memperlihatkan environment tempat gue syuting. Dan ada satu alat lagi yang hampir selalu gue pakai di shoot kali ini yaitu ND filter. ND filter adalah alat yang menyerupai kacamata hitam yang berguna untuk menggelapkan exposure di kamera. Dan ND filter berguna banget buat video, apalagi outdoor, karena di video kita cukup terbatas dengan settingan shutter speed kita, di mana harus menjaga shutter speed di 2x fps supaya kita mendapatkan motion blur yang normal. Dan seperti yang kalian lihat di hasil shoot ini, depth of field-nya cukup tipis karena emang gue pakai f di angka kecil, yaitu bukan besar, supaya bokeh, dan itu bisa gue lakukan karena gue menggunakan ND filter. Di sini juga nggak semua shoot gue ambil menggunakan gimbal. Contohnya pada shoot ini pun gue ambil hanya dengan menggunakan handheld karena gue pengen dapetin kesan actionnya. Jadi shake di kamera itu sebenarnya nggak masalah kalau kita tahu kapan pakainya. Jadi bisa menjadi oke juga. Oke, sekian pembahasan dari shot-shot yang udah gue ambil. Dan jangan lupa teman-teman, footage-footage ini gue bakal sharing ke kalian semua. Jadi kalian bisa cobain untuk ngedit footage-footage gue menjadi satu video gitu ya. Dan juga kalian bisa mencoba untuk mempraktekkan ilmu yang udah gue sharing pada hari ini. Jadi kalian bisa cobain ngedit video ini dan juga bisa nyobain gradingnya juga. Dan sekarang gue bakal bahas di editingnya, gimana caranya gue ngedit. Dan untuk editingnya gue menggunakan software DaVinci Resolve. Kenapa DaVinci Resolve? Karena DaVinci Resolve adalah salah satu software menurut gue salah satu yang terbaik dalam hal color grading.
Jadi emang banyak banget film-film Hollywood sekalipun itu menggunakan DaVinci Resolve untuk grading filmnya. Dan dulu gue ngeditnya itu di Final Cut. Dan setelah selesai ngedit, gue lanjut grading di DaVinci Resolve. Cuman sekarang ini, DaVinci Resolve itu editingnya itu udah sangat oke sekali. Jadi kemampuan editingnya itu udah benar-benar meningkat banget dan udah profesional banget. Jadi dibanding gue harus menggunakan dua software gitu ya. Jadi bolak-balik dari Final Cut, pindah ke DaVinci, nanti balik lagi ke Final Cut gitu ya. Jadi itu makan waktu dan cukup ribet prosesnya. Jadi kalau gue sekarang bisa dari awal ngedit offline sampai akhir finishing itu di satu platform atau satu software, itu sangat amat memudahkan gue dan membuat waktu edit gue jauh lebih cepat. Gitu. Dan DaVinci Resolve salah satu solusinya. Dan DaVinci Resolve pun itu tersedia untuk versi Mac dan juga Windows. That's why gue suka banget jadi multi-platform. Jadi kalian nggak mesti harus pakai Mac atau nggak harus pakai Windows. Dan yang terpenting, DaVinci Resolve itu free. Beneran free. Jadi kalian bisa cek di website DaVinci Resolve dan kalian bisa download, kalian bisa cobain ngedit sesuai dengan ilmu yang gue sharing ke kalian semua pada hari ini. Dalam editing, pertama-tama yang harus gue siapkan adalah lagu. Kenapa lagu? Karena jauh lebih efisien kalau kita mengedit ketika kita udah punya lagu. Kalau kita bekerja dengan klien, sebisa mungkin yang namanya lagu itu harus di ACC duluan. Oke, jadi jangan sampai kita ngedit nih lagu belum jelas, tapi udah kita edit selesai, dan terakhir revisi lagu. Dan itu bakal buang waktu kita dan juga bakal nggak efisien. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di DaVinci Resolve. Dan ini adalah DaVinci Resolve 16, di mana ini adalah versi gratisnya. Jadi kalian bisa langsung download juga di websitenya DaVinci Resolve. Dan kalian bisa pakai software ini secara gratis. Dan gue bakal bahas secara singkat tab-tab apa aja yang ada di DaVinci Resolve ini. Yang pertama, di sini kalau kalian lihat di sebelah kiri bawah ini adalah media. Oke, media tab. Dan di sini adalah tempat di mana kita bisa import file kita. Oke, jadi semua footage-footage kita, lagu, dan lain-lain bisa kita import ke dalam sini. Dan juga yang kedua ini adalah cut tab. Dan cut tab ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan trimming dan juga cut. Jadi basically ini lebih kepake buat offline editor, di mana kerjaannya adalah melakukan rough cut gitu ya setelah selesai syuting. Dan gue jarang pakai tab ini. Dan yang ketiga adalah edit tab, di mana ini adalah timeline dan tempat di mana gue mengedit video sampai selesai. Gitu ya. Dan juga ini ada media poolnya. Basically di sini pun gue bisa import file juga. Jadi sebenarnya nggak harus ke media tab, langsung di sini pun bisa. Dan yang keempat itu ada Fusion. Jadi Fusion ini adalah tempat di mana kita bisa bermain dengan 3D animasi dan lain-lain. Bahkan green screen juga bisa di sini. Oke. Dan yang kelima itu adalah Color tab. Nah ini adalah masterpiece-nya DaVinci, di mana kita bisa grading semuanya itu di sini. Dan yang keenam itu adalah Fairlight. Jadi Fairlight ini tempat di mana kita bisa mengedit dan mengutak-ngatik audio. Oke, dan yang terakhir adalah Deliver tab, tempat di mana kita bisa mengekspor file kita. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, gue bakal sharing ke kalian gimana caranya kita setting project ini. Di sebelah kanan ini ada setting, kita bisa pencet. Dan pertama-tama yang harus gue setting adalah timeline resolution. Oke, karena gue butuhnya di Full HD 1920x1080, kita biarin di sini. Dan juga yang paling penting adalah frame rate, timeline frame rate-nya. Kita mau pakai di berapa FPS. Oke, karena gue shoot di PAL dan kelipatan 25, jadi gue bakal menggunakan timeline frame rate-nya di 25 FPS. Oke, playback frame rate-nya pun gue ganti di 25 FPS. Dan untuk monitoringnya pun videonya gue ganti juga samain 25 fps. Lalu, nah ini optimize media and render cache. Nah ini yang bisa kita utak-atik untuk membuat kerja laptop kalian jauh lebih enteng gitu ya. Jadi kalau kalian punya laptop dengan hardware yang nggak terlalu kencang, nah ini bisa diutak-atik dengan cara optimize media formatnya. Kalau standarnya adalah HQ, kita bisa ganti ke LT. Okay ya. Sama juga render cache format kita ganti ke LT. Kalau yang pakai Windows itu DNxHR.
itu juga sama diganti ke LT aja. Oke. Dan juga enable background catching after. Nah, ini by default 5 second, kita ganti ke 1 second. Jadi supaya ketika setelah kita edit, jadi dia otomatis dalam 1 detik itu langsung ngerender catch-nya. Oke, okay. Dan juga untuk working folder, jadi catch file location sama gallery still location-nya itu kita taruh di tempat di mana kita punya memory atau hard disk yang paling kencang atau SSD kalau bisa. Dan di dalam sistem. Jadi jangan pakai hard disk eksternal. Oke, okay, di sini gua taruh di ini aja. Di SSD gua. Udah, itu aja yang perlu kita setting. Oke, okay, setelah itu cukup save. Change. Di sini kita masukin filenya, ini footage-nya, tinggal drag aja ke bagian sini. Oke, okay. Ini footage-footage-nya, dan juga yang tadi seperti yang tadi gue bilang, gue udah siapin lagu buat video ini. Dan di sini adalah timeline, di mana kita bakal mengedit semua footage kita di sini, menjadi merangkai semua footage kita menjadi satu video di media pool ini. Oke. Okay. Ini adalah footage atau enggak file yang udah kita import. Lalu kita lanjut untuk menyiapkan footage-nya di sini. Nah, untuk footage-nya pertama-tama adalah gua harus cari dulu sesuai dengan shot list gua. Jadi gua bakal cari opening-nya bakal seperti apa. Dan di sini adalah salah satu shot opening gua. Setelah gua dapetin kira-kira shot yang pengen gua bikin jadi opening gua bakal ngelakuin trimming. Trimming itu basically adalah memotong clip sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk trimming sendiri ada beberapa shortcut yang sering gua pakai, yaitu adalah JKL. Jadi L itu adalah play dan K itu adalah pause, J itu adalah rewind. Jadi dengan 3 shortcut ini gua bisa dengan mudah untuk menentukan in point dan out point. Apa itu in point, apa itu out point? Jadi in point adalah titik di mana gua akan memulai klipnya, dan out point itu adalah titik di mana gua akan stop klipnya. Oke, okay, dan itu juga ada shortcutnya, yaitu I dan O. Oke, okay, jadi gue bakal play dulu nih, kira-kira. Nah, gue bakal start dari movement gue. Nih, gue ngelakuin push-in movement di sini dengan gimbal. Jadi, kurang lebih gue start di sini, berarti gue bakal nentuin in point-nya di sini. Gue bakal ketik I di shortcut. Nah, kalian lihat di sini, muncul ya, muncul tanda ini. Dan putihnya nyala di sini. Nah, ini tandanya adalah panjangnya kurang lebih start dari sini sampai ujung. Cuman kita nggak butuh sampai ujung, jadi kita harus tentuin out point-nya. Jadi gue play dulu, gue cari stopnya kira-kira di mana. Ah, kurang lebih di sini. Di sini udah pas. Berarti gue bakal ketik O untuk out point. Oke, nah di sini adalah in point dan out point-nya gue udah dapet. Nah, setelah gue udah dapet, gue udah trimming clip ini. Gue bisa pindahin ke timeline. Dan gue bakal sharing tools-tools apa aja yang paling sering gue pakai di sini. Yang pertama itu, kalau kalian lihat di sini, ini adalah selection mode atau shortcutnya itu adalah A. Jadi kalau klik ini basically adalah kursor biasa di mana kita bisa men-select apapun yang ada di timeline. Dan yang next adalah blade atau B shortcutnya, dan logonya adalah silet. Di mana di sini ini gunanya untuk memotong-motong clip. Oke, okay. Gua Command Z dulu, undo, sama ya, Command Z, undo, Command Shift Z, itu adalah redo. Kalau di Windows berarti Control Z dan Alt Control Z. Oke, okay. Next adalah ini, snapping, atau shortcutnya itu di N. Jadi tugasnya snapping ini adalah seperti magnet, kayak contohnya seperti ini ya. Gua mencari klip yang selanjutnya, dan klip selanjutnya adalah ini, di mana gue memperlihatkan sepeda, dan di sini udah gue trimming, jadi udah ada in point dan out pointnya. Oke, jadi gue tinggal drag ke timeline. Nah, di sini kalian lihat kalau gue nyalain snappingnya, itu dia bakal nempel dengan klip sebelumnya, itu kayak magnet. Ya, ini gue baru deket aja dia udah nempel. Oke, ini memudahkan sekali untuk kita menaruh klip kita di timeline. Ya, nah misalkan gue matiin snappingnya, kalau gue pindah-pindahin klip ini, dia nggak bakal nempel. Oke, nah ini berguna kalau gue butuh mengejas klip gue sepersekian second atau enggak hitungan frame. Oke, jadi next adalah link selection. Kalau
link selection ini on, dia basically klip kita itu tergabung dengan audionya biasanya ya. Nah, kalau linknya nyala, berarti klip ini dia bakal menyatu dengan audionya. Jadi misal kalau gue delete, dia kehapus semuanya. Oke, gimana caranya kalau gue pengen mendelete atau menghapus audionya doang? Nah, caranya adalah dengan cara gue meng-unlink dulu. Ini gue klik sampai mati ya linknya. Nah, di sini baru bisa gue klik masing-masing klipnya itu atau enggak audionya. Jadi di sini kalau gue nggak butuh audionya, gue bisa highlight audionya dan gue delete. Sama dengan klip yang sebelumnya, gue delete. Oke, karena basically gue nggak butuh audio dari klip ini. Lalu next, di sini kalau kalian lihat ada minus dan plus. Nah, ini gunanya untuk zoom in dan zoom out timeline. Atau shortcutnya itu adalah command plus. Atau enggak command minus. Kalau di Windows berarti control plus dan control minus. Ini berguna karena kita bakal sering zoom in dan zoom out timeline. Oke, lalu sekarang gue pengen sharing sedikit soal audio. Jadi seperti yang gue bilang, sebelum gue mengedit footage-nya itu pasti gue mencari audionya dulu. Dan kebetulan gue udah dapet audionya juga, ini lagunya. Dan gue tinggal masukin ke timeline. Jadi timeline ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang atas itu adalah video clip, di mana tempat kita menaruh klip-klip video kita. Dan di bawah ini adalah tempat audio. Jadi tempat di mana kita masukin lagu, sound effect, dan lain-lain. Balik ke lagunya, di sini kalau kita lihat lagunya itu panjangnya kurang lebih 3 menit 18 detik 7 frame. Ya. Sedangkan video ini gue cuman pengen bikin sekitar 1 menit, nggak nyampe 1 menit. Jadi basically lagu ini pun nggak bakal gue pakai seluruhnya. Jadi untuk lagu pun gue bakal potong-potong. Okay, dan di mana potongannya pun bakal mengikuti beat lagunya. Jadi bisa menjadi sebuah lagu baru yang lebih pendek, cuman nggak kedengeran kepotong tiba-tiba. Nah, jadi gue berusaha untuk memotong lagu supaya nggak berasa kedengeran kayak ini adalah sambungan gitu loh. Dan ini adalah hasil potongan lagu gue. Di mana gue cut bagian depannya, terus tengahnya gue masukin, dan endingnya gue masukin. Oke, teman-teman, sekarang gue bakal bahas untuk tab yang ada di sebelah kanan atas ini. Yang pertama mixer. Mixer ini tempat di mana kita mengedit audio. Okay. Dan yang kedua, metadata. Jadi metadata ini ketika kita highlight klip kita. Okay, di metadata kita bisa melihat semua spek dari klip kita. Jadi kelihatan semua nih datanya nih. 100 fps, resolusinya 1920x1080, 2 channel, 48.000 Hz. Dan lalu inspector. Nah, inspector ini yang mau gue bahas lebih. Jadi inspector ini adalah tempat di mana kita bisa mengedit footage kita. Dari sini ada composite ya, kita bisa rubah ininya, compositenya seperti apa, dan juga opacity-nya bisa kita naik turunkan. Dan juga di transform. Transform ini basically gue bisa merubah zoom-nya. Oke, lalu posisinya atas bawah, kanan kiri. Lalu rotation angle-nya. Oke, dan juga bisa go flip. Atas bawah, kiri kanan. Oke, next juga ada cropping. Dimana gue bisa mainin cropping-nya juga. Oke, nah ini crop top, crop bottom. Kita bisa gunakan juga untuk bikin black bar ya. Kalau kalian pengen bikin video-video yang lebih kayak cinema gitu ya, atau bioskop, yang dimana aspek rasionya itu cukup gepeng gitu, biasanya 2,35 banding 1, dimana ada black bar di atas dan di bawah, bisa pakai ini. Jadi kurang lebih itu 1,31 topnya, dan bottomnya itu 1,32. Ini kurang lebih menyerupai aspek rasio 2,35 banding 1. Dan next ada Dynamic Zoom. Nah, Dynamic Zoom ini cukup membantu di DaVinci Resolve. Kalian bisa membuat movement zoom secara otomatis. By default, ketika kita nyalain, itu dia bakal ngelakuin zoom out. Oke, contoh seperti ini. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya, karena gue ada movement. Nah, di sebelah sini itu kalau kalian klik, ini ada pilihan Dynamic Zoom. Nah, ini kelihatan nih. Mau seberapa besar perubahannya, zoom in zoom outnya. Coba di sini gue bikin lebih ekstrim biar kalian bisa lihat perbedaannya. Oke, di sini gue play. Nah, ini zoom in, betul ya.
Kalau gue swipe lagi, ini bakal jadi zoom out. Oke. Dan lalu next ada stabilization. Dan ini adalah tempat di mana kita bisa menstabilkan footage kita. Oke, jadi ada 3 tipe, perspective, similarity, dan translation. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri, mode apa yang paling berhasil untuk menstabilkan footage kalian. Karena beda footage itu beda penanganan dan beda hasil. Kadang bisa berhasil, bisa oke banget, kadang bisa jadi malah tambah ancur. Jadi hati-hati dengan stabilization ini. Lalu next ada retime and scaling. Jadi di sini itu basically yang paling sering gue pakai adalah retime proses ini, di mana gue bisa ganti ke optical flow. Ini gunanya adalah ketika gue bikin slow motion dengan klip yang emang nggak di shoot slow motion. Oke, jadi contoh kalau shoot klipnya itu di shoot di 25 fps, jadi basically nggak bisa di slow motion. Nah, misalkan gue butuh slow motion dadakan gitu, gue bisa pakai ini. Dan juga ditambah di motion estimationnya, gue rubah jadi enhance better. Oke, ini bakal membantu banget kalau kita butuh slow motion dadakan gitu ya. Jadi footage yang nggak harusnya slow motion kita paksa jadi slow motion dengan cara ini. Nah, di inspector kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada lambang diamond gitu ya. Ini adalah keyframe. Jadi basically ini adalah penanda dari frame mana yang mau kita nyalakan efeknya. Contoh seperti ini. Misalkan ya. Nah, footage-nya ini gue highlight dan gue tentukan titik di mana dulu untuk gue taruh keyframe ya. Kurang lebih di awal gitu ya. Nah, di awal gue taruh keyframe rotation angle. Gue klik di sini. Oke, okay. Nah di ujung di sini gue klik lagi keyframe-nya. Oke, okay. Dan di ujung ini gue rubah menjadi 360. Di awal itu 0. Oke, okay, di sini kita bisa pindah-pindah keyframe ya. Ada panahnya kalau udah ada keyframe. Nah, basically ini gue suruh di frame yang pertama ini rotation angle-nya itu di 0. Oke, okay. Dan di frame yang terakhir ini rotation angle-nya itu di 360. Jadi apa yang terjadi? Jadi proses dari keyframe dan yang pertama sampai keyframe yang kedua itu rotation angle-nya akan berubah dari 0 sampai 360. Dia bakal jadi kayak begini. Dia bakal muter. Nah, basically ini semua yang ada keyframe ini bisa kita mainin. Oke, okay, karena ini adalah video di mana kita bakal mengedit frame by frame, beda dengan foto yang kita nggak butuh frame by frame. That's why kita butuh yang namanya keyframe. Sekarang gue bakal bahas slow motion. Gimana caranya kita bikin slow motion dari footage ini? Oke, okay, gue ambil footage yang kedua. Caranya adalah dengan klik kanan dan gue buka yang namanya retime control. Ketika udah keluar retime control, dia bakal keluar 100%. Dan ada tanda panah. Ini 100% artinya adalah klipnya normal. Dan ketika gue pengen rubah, gue tinggal ke change speed. Dan di sini bisa gue ganti ke 50% atau enggak 25%. Kayak contoh, gue ambil ke 25%. Dia bakal langsung jadi slow motion. Oke, 4 kali slow motion. Nah, cuman gue lihat di sini kayaknya terlalu slow untuk 25%. Jadi gue bakal ganti pakai di 50% udah cukup. Oke ya. Sekarang di retime control pun gue bisa ngelakuin yang namanya speed ramp. Oke, jadi yang seperti yang kalian tahu ya, mungkin kalian pernah lihat video di mana ada pergerakan tuh dari cepat terus tiba-tiba ke slow dan tiba-tiba ke cepat lagi. Nah, itu namanya speed ramp. Caranya adalah di sini di footage ini gue bakal tentuin dulu nih bagian mana yang bakal cepat dan pelan. Oke, jadi awalnya biasanya cepat. Mungkin gue bikin sampai sini gitu ya. Sampai sini dia bakal cepet. Jadi ketika gue udah tentuin titiknya di mana, gue tinggal ke panah ini dan gue klik add speed point. Dan dia bakal keluar tanda ini. Oke. Okay. Nah, di sini gue bakal cari lagi titik di mana gue bakal slow motion dan mulai start kencang lagi. Anggaplah kurang lebih di sini. Dan sama, gue klik lagi panah ini, dan gue klik lagi add speed point lagi. Udah ada garis dua ya. Jadi, bagian depan adalah bagian cepat, tengah slow motion, dan bagian belakang adalah cepat lagi. Dimana nanti gue bakal rubah speednya di sini. Oke, okay, tinggal change speed. Mungkin gue coba di 400%. Yang ujung pun sama, gue ganti di 400%. Oke, okay, contohnya seperti ini. Oke. Okay.
Ya, jadi kalian sekarang udah bisa ya bikin speed ramp. Oke, lalu next, di sini gue pengen kasih tahu cara gimana kita mereverse video kita. Oke, kalau di sini kalian lihat untuk openingnya itu adalah push in, which is gerakannya maju, dan next shoot-nya itu gue mundur. Nah, gue kurang suka ini. Kenapa? Ini continuity-nya kurang terjaga dengan baik karena di sini maju, terus tiba-tiba langsung mundur. Nah, itu jadi kayak nabrak gitu, jadi nggak enak. Jadi yang depan ini bakal gue rubah menjadi mundur. Caranya dengan mereverse. Gimana caranya? Gue tinggal klik kanan. Di sini ada yang namanya change clip speed. Oke. Dan di sini ada reverse speed. Di sini gue bisa klik. Dan gue change. Oke, otomatis clip ini menjadi mundur. Ya. Oke, jadi itu adalah hasil editing gua sebelum grading. Di sini gua pengen kasih lihat beberapa transisi yang gua pakai di video ini. Yang pertama itu adalah speed ramp transition, di mana di sini kalau kalian lihat ya. Nah, di sini ada speed ramp untuk klip yang pertama dan untuk klip yang kedua pun ada speed ramp juga. Jadi di sini bagian akhirnya adalah bagian cepat, di mana gua cepetin sampai 1000% ini. Dan juga yang kedua itu gue cepetin sampai 200%. Nah, di mana nanti ketika bagian cepat ketemu cepat itu bakal menjadi satu transisi, oke? Okay, yang gue sebut dengan speed ramp transition. Kalian bisa lihat di sini speed ramp gue cukup smooth, ya, nggak terlalu patah dari slow ke fastnya. Karena di sini gue bisa setting di klik kanan dan gue bisa buka di retime curve, oke? Okay. Ketika gue klik ini. By default itu adalah dia bagian yang kanan ini. Kalau kalian lihat nih garisnya cukup patah ya. Nah, jadi gue rubah, gue klik dulu dan gue rubah ke yang bagian kurva sebelah kiri ini. Jadi di sini pun gue bisa main-mainin kurvanya, mau sesmooth apa perpindahan dari pelan ke cepatnya. Oke, okay, sehingga hasilnya pun speed ramp-nya bisa lebih smooth. Dan transisi yang kedua yang gue pakai adalah continuity. Maksudnya continuity adalah di sini kalau kalian lihat ya di klip ketiga ini talentnya sedang memakai kacamata. Nah, klip yang keempat itu sama, masih melanjutkan memakai kacamata, cuman dengan angle yang berbeda. Dan di sini pun gue juga menggunakan continuity. Kalau kalian lihat di sini dia ambil sepeda. Nah, pas dia ngangkat sepeda itu melanjutkan scene yang sebelumnya, cuman dengan angle yang berbeda, tapi terlihat klipnya itu nyambung. Setelah itu, gue juga di sini melakukan jump cut. Jump cutnya itu di bagian sini, di mana talentnya sedang mulai jalan ke arah sepeda, cuman klipnya itu cukup panjang. Jadi gue di sini memutuskan untuk memotong klipnya, memendekkan klipnya dengan cara melakukan jump cut. Jadi kalau kalian lihat di sini. Ya, kalau kalian lihat di situ terjadi perpindahan cutting yang gue cepetin, gue potong-potong jadi lebih cepat durasinya. Itu namanya jump cut. Dan yang terakhir pun gue menggunakan satu transisi yang paling sering dipakai, oke? Okay, yaitu cross dissolve. Gimana cara pakainya? Di sini sebelah kiri ini, sebelah media pool ada effect library. Jadi kalian bisa klik dan di sini pun ada video transition. Kalian bisa pakai semua transisi yang ada di sini gitu ya. Nah, beberapa itu harus yang berbayar, tapi yang free itu udah cukup menurut gua karena emang yang paling sering dipakai itu sebenarnya cuman cross dissolve. Oke. Jadi cross dissolve tinggal di drag aja masukin ke sini. Jadi perpindahannya itu fade in fade out. Oke, dan di sini satu hal lagi untuk endingnya, kalau kalian lihat di sini ada fade out menggelap gitu ya, pelan-pelan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara kita highlight klipnya dan by default itu ada ujungnya itu ada semacam tanda di sini. Jadi di sini kita bisa geser, kita bisa atur seberapa lama video kita mulai fade out. Oke, teman-teman, selesai kita edit footage-nya. Yang terakhir adalah kita bakal grading footage-nya karena kebetulan gua
merecord video ini itu menggunakan picture profile dari Sony, yaitu HLG atau Hybrid Log Gamma. Jadi basically itu adalah picture profile yang dimiliki oleh Sony, di mana bisa memaksimalkan dynamic range-nya, cuman dengan warna yang lebih manusiawi gitu ya. Karena kalau S-Log atau enggak log profile, flat profile itu mungkin bagi beberapa orang itu terlalu flat, jadi pada saat syuting itu menyulitkan dan juga pada saat grading itu lebih ribet. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di color tab di mana kita bakal grading di sini. Yang pertama gue bakal bahas tentang sistem grading di sini. Oke, jadi di DaVinci Resolve itu mengenal yang namanya notes. Notes itu apa? Notes itu yang sebelah kanan ini. Nah ini kotak kecil ini namanya notes. Kalau di Photoshop itu mungkin bisa disebut layer gitu ya. Jadi kita bisa membuat notes ini menjadi lebih dari satu. Oke, contohnya ya, di sini gue tinggal klik kanan, add note, add serial. Nah, gue bisa tambah lagi add serial atau enggak dengan shortcut Alt S buat nambahin note. Nah, tujuannya buat apa? Jadi kita bisa menggunakan masing-masing notes ini untuk grading kita. Contoh, untuk notes yang pertama ini, gue beri nama Basic Correction. Notes yang kedua ini gue bikin sebagai kontras. Yang ketiga mungkin sebagai vignette supaya pop out gitu ya footage kita. Dan juga yang keempat ini sebagai sharpen. Dan mungkin gue bakal tambahin satu lagi, Alt S. Dan ini mungkin gue bikin sebagai tone, untuk tone terakhir ya. Nah, basically gue bakal grading di masing-masing notes ini, okay? Di sini gue bakal bikin basic correction-nya, benerin exposure-nya, dan di sini gue bakal tambahin kontras, setelah itu vignette dan sharpen, dan terakhir tone-nya di sini. Nah, kenapa gue bikin seperti ini? Alasannya adalah ketika kita bekerja untuk klien gitu ya, yang namanya revisi itu pasti ada, okay? Nah, enaknya di sini, enaknya di DaVinci Resolve, ketika kita bikin secara sistematis seperti ini, jadi kita kategorikan masing-masing grading kita. Jadi ketika ada komplainan atau enggak revisi dari klien, misalkan kontrasnya kok terlalu banyak ya, saya nggak suka. Oke, jadi gue tahu, gue ngedit kontras itu ada di notes yang sebelah sini. Nah, mungkin klien bilang, oke, tone-nya ini kayaknya kurang hijau. Jadi gue bisa tahu, oke, gue bikin tone itu di sini. Itu enaknya. Nah, apakah bisa kalau kita grading semuanya hanya dengan satu notes? Jawabannya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalian bakal repot sendiri ketika kalian pengen revisi atau enggak ada yang pengen dibenerin. Jadi kalian udah bingung, wah, gue ngedit ini pas bagian mana ya? Ya, apa aja yang gue edit di sini? Nah, itu. Jadi ketika kita udah bisa bikin secara sistematis seperti ini, akan jauh memudahkan kita untuk grading. Lalu sebelum kita mulai gradingnya, gue bakal bahas sedikit tentang scopes. Okay? Karena ini penting banget. Jadi di scopes ini kita bisa pilih, ada pilihannya di sini. Parrot, waveform, vectorscope, histogram, chromaticity. Jadi gue gak bakal bahas semuanya, gue cuma bahas yang paling sering gue pakai, yaitu parrot. Jadi parrot ini basically adalah membagi 3 exposure menjadi 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Okay? Cara bacanya simple. Jadi kalau kita lihat bagian red ini, oke. Okay, nah, ini kita baca adalah dari layar paling kiri ke arah layar paling kanan. Oke. Okay, nah, ini kalau kita lihat di layar, jadi ini adalah peret bagian paling kiri. Kalau kita lihat di sini ada bagian terang ya, di sini ya. Awannya terang. Nah, makanya kita lihat di sini itu di atas, hampir di batas atas. Oke. Okay, nah, batas atasnya adalah 1000, 900 sampai 1000. Batas bawahnya itu di 0. Berarti over exposure itu di atas 1000 dan under exposure itu di bawah 0. That's why di sini kenapa nggak sampai over, karena emang gue shootnya itu supaya data di awan ini masih ada. Jadi intinya ini kita bisa baca dari layar paling kiri sampai layar paling kanan. Dan untuk exposure-nya pun kita harus jaga jangan sampai objek yang pengen kita tonjolin itu over, dan juga jangan sampai ada yang terlalu under. Intinya itu sih. Jadi angka amannya itu biasa batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu biasa gue pakai di 900. Itu udah cukup. Ini juga berlaku dengan green channel dan juga blue channel. Oke, sekarang gue bakal mulai untuk basic correction. Nah, basic correction ini basically adalah
gimana caranya gue membalikan exposure yang benar dari video ini. Jadi berhubung ini gue shoot dengan HLG bukan S-Log, sebenarnya warna dan exposure-nya itu nggak terlalu flat. Okay, jadi udah ada kontras sedikit. Jadi gue bakal membenarkan exposure-nya sedikit dengan color wheels. Kita klik di sini. Nah, di color wheel sendiri itu ada namanya lift, gamma, dan gain. Jadi basically lift itu mewakili bagian shadow, gamma itu mewakili mid-tone, dan gain itu mewakili highlight. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita pengen membenarkan exposure, gue bakal turunin shadow-nya. Itu gue bisa mainin di sini. Untuk luminance-nya gue bisa geser kanan kiri. Oke, seperti ini. Oke, nah sini kalian lihat gue bakal turunin sampai ada yang menyentuh angka 0. Jangan sampai lewat dari di bawah 0. Dan lalu untuk gain-nya, karena gue pengen benerin highlight-nya, jadi gue bakal naikin sedikit. Oke. Di sini lihat ya bagian merah ini. Jangan sampai dia menyentuh angka 1000. Karena gue nggak mau awannya itu over. Dan untuk yang gamma, mungkin mid-tone-nya bakal gue naikin sedikit. Lalu untuk saturasi gue bakal tambahin sedikit. Karena ini HLG, jadi gue nggak perlu nambahin banyak-banyak. Bagian saturasi ada di bawah sini. Oke, di nomor 1 ada contrast, pivot, saturation, hue, lumix. Jadi saturasi ada di sini, kita tinggal naikin aja. Oke, atau nggak turun jadi BW. Mungkin gue naikin sedikit jadi sekitar standar 50, mungkin gue naikin jadi 55. Nah, next untuk kontras, gue bisa dengan cara langsung di sini di color wheels. Oke, masih tetap di primary wheels, dan di sini di bagian satu ini ada kontras, gue bisa naikin di sini untuk kontras. Atau enggak, gue bisa dengan cara gue undo dulu, dan di sini gue bisa menggunakan curve. Oke, yaitu sebelah sini curve. Nah, di curve ini gue bisa mainin kontrasnya. Oke, jadi gue bakal bahas sedikit tentang curve ini. Curve ini basically mewakili dari sebelah kiri adalah black, lalu bagian sini kurang lebih shadow, dan di tengah ada mid-tone, lalu di sebelah kanannya lagi ada highlight, dan yang paling ujung itu white. Oke, jadi ketika bagian kurang lebih bagian shadow gue tarik ke bawah dan bagian mid-tone gue naikin ke atas, dia bakal nyiptain kontras atau yang disebut S-curve. Nah, dari sini kalian bisa mainin sendiri kira-kiranya seperti apa. Tapi gue nggak pernah terlalu ekstrim untuk mainin ini. Dan juga kalian bisa nambahin ala-ala fade Instagram gitu biar itemnya tuh nggak terlalu item dengan cara naikin bagian black-nya ke atas. Nah, ini kalau kalian suka lihat video-video di YouTube gitu ya, tontonnya ini kurang lebih kayak begini. Jadi hitamnya tuh nggak ada yang benar-benar hitam karena dinaikin. Oke, ini adalah cara untuk membuat kontras dengan curve. Oke, sekarang gue bakal bahas gimana caranya gue membuat vignette. Vignette di video itu cukup menarik karena bisa membuat objek yang pengen kita tonjolin itu lebih pop out. Caranya adalah dengan ke window tab di sini. Nah, di sini kita klik yang circle dan bakal keluar satu window circle. Dan di sini kita bisa gedein. Oke, di titik yang warna putih ini kita taruh di sekitar objek yang pengen kita tonjolin, dan yang merah ini kita bisa dorong untuk feathernya. Oke, kalau dirasa kurang kita bisa tambahin feather atau softness-nya itu di sini supaya lebih soft gitu ya. Nah, setelah jadi window-nya, di sini gue pengen gelapin bagian luarnya. Jadi di sini gue harus invert dulu di sebelah sini, gue klik invert, dan baru gue menggunakan curve. Dan di curve gue ambil titik tengahnya, gue dorong ke bawah. Di sini kalian lihat ya, menggelap ya. Sebaliknya kalau gue naikin tuh jadi lebih terang. Karena gue pengen bikin vignette, jadi gue gelapin sedikit aja. Nah, setelah vignette, di sini gue pengen nambahin sharpen. Karena ketika gue shoot, itu cenderung sharpennya itu biasa gue kurangin. Karena gue sama sekali nggak pernah suka sharpen dari kamera. Karena sharpen dari kamera itu nggak pernah bagus, gitu ya. Jadi di sini gue sharpen menggunakan, di sini ada namanya blur tab. Gue klik yang ini, yang lambangnya tetesan air dan segitiga. Dan di radius ini gue bisa mainin sharpennya. Kalau gue turunin ke bawah, itu dia bakal makin sharp. Kalau gue naikin ke atas, itu makin blur. Jadi basically cara kerjanya itu seperti frequency separation kalau di Photoshop. Oke. Nah, jadi gue pengen turunin
angkanya dari 50 gue turun jadi kurang lebih 47. Angka amannya tuh buat gue itu sekitar 46 sampai 48. Oke, jadi 47 itu cukup aman. Dan yang terakhir adalah tone. Nah, di tone ini biasanya gue baru mulai mainin warna-warnanya. Jadi cara maininnya adalah gue bisa ke color wheels. Oke. Nah, di color wheels ini yang tadi lift, gamma, dan gain, ini ada titik di tengah lingkaran ini. Nah, ini tempat di mana kita bisa bermain dengan warna di masing-masing bagian. Lift berarti kita mainin warna di bagian shadow, gamma di bagian mid-tone, dan gain di bagian highlight. Jadi kalau di sini gue pengen bagian highlightnya itu mungkin lebih orange gitu ya, gue bisa naikin ke arah kiri. Atau enggak gue pengen lebih biru, oke gue tinggal geser ke arah biru. Contoh seperti ini. Atau enggak ke arah cyan gitu ya. Nah, dan mid-tone mungkin gue lebih ke arah orange karena mid-tone itu lebih ke skin tone. Oke, sedikit aja, jangan pernah edit terlalu banyak intinya. Dan leaf itu bagian shadow-nya mungkin gue ke arah sedikit ke arah biru atau biru ke hijau gitu. Setelah selesai, gue bisa mainin warna. Kalau kalian tahu di Photoshop itu ada yang namanya HSL, Hue, Saturation, Luminance, dan di sini juga ada. Kita tinggal ke curve, oke? Nah di sini itu ada yang namanya Hue versus Hue, dan next ada namanya Hue versus Saturation, Hue versus Luminance. Jadi basically di sini kita bisa mengatur hue, dan lalu di sini itu bisa mengatur saturation-nya, lalu di sini mengatur luminance-nya. Nah, di hue ini gue bakal klik warna yang pengen gue ubah. Contoh misalkan gue pengen ubah awannya, gue klik biru ini dua. Gue bisa geser ke atas atau geser ke bawah. Kalau geser ke atas itu bakal berubah slightly menjadi sedikit hijau atau cyan. Kalau ke bawah itu lebih ke arah magenta. Biasa gue naikin sedikit ke atas gitu ya, supaya terlihat hijau-hijau dikit gitu. Oke, cukup sedikit aja. Dan lalu di saturation pun gue bisa mainin juga warnanya. Di sini gue mau mainin sedikit untuk warna skin tone-nya, yaitu orange. Dimana gue bikin sedikit pop out, gue naikin sedikit aja. Dan juga untuk birunya, mungkin sedikit bisa gue naikin juga, supaya lebih pop out birunya. Oke, setelah itu luminance-nya pun bisa gue mainin juga. Dan di sini anggaplah awannya pengen gue gelapin sedikit. Jadi gue pilih warna biru dan di sini gue turunin. Oke, cukup untuk tone-nya. Jadi kalian di sini bisa lihat before after per notes itu dengan cara mengklik angka yang ada di notes ini. Tinggal diklik, dia bakal disable. Dan kita klik lagi, dia bakal nyala lagi. Nah, kalau kita pengen before after secara keseluruhan, kita bisa klik yang ada di atas ini yang kayak pelangi, kita klik aja. Nah, ini before, ini after. Udah berubah banget ya, langsung pop out warnanya itu benar-benar enak dilihat. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah gue bisa mengcopy ini untuk footage yang lain? Oke, contoh, gue di sini menggrading untuk footage yang nomor 11. Ketika gue ke nomor 12, gue bisa mengcopy footage dari yang sebelumnya dengan cara tinggal mengklik tombol di keyboard, yaitu adalah sama dengan. Dia bakal langsung mengcopy grading dari footage sebelumnya. Sekarang untuk footage yang 13, ini gue ada option untuk mengcopy dari footage yang 12 atau enggak yang 11. Kalau gue klik sama dengan, itu dia bakal mengcopy grading dari footage yang sebelumnya. Dan gue juga bisa klik tombol minus yang ada di keyboard untuk mengcopy gradingan dari dua klip sebelumnya. Jadi kalau untuk footage 13 ini, kalau gue klik sama dengan, dia bakal mengcopy gradingan dari klip yang 12. Kalau gue klik minus, berarti dia bakal mengcopy gradingan dari klip yang nomor 11. Seperti itu. Maksimal cuma dua klip sebelumnya. Dan gimana caranya gue menyimpan hasil gradingan gue ini? Oke, simple caranya, kita tinggal ke layar ini dan kita klik kanan, dan di sini ada grab still, maka kita klik grab still. Nah, di sini kita bakal menyimpan data dari gradingan kita, bisa dibilang ini seperti loot, di mana kita bisa aplikasiin di footage-footage kita yang lain. Contoh, misalkan gue pindah ke footage paling depan. Dan di sini gue tinggal pastiin gue ada di tab galeri, dan di sini ada gradingan gue yang udah gue simpan. Gue tinggal klik kanan, dan juga tinggal apply grade. Oke.
Jadi langsung gradingnya udah ke copy ke footage yang gue mau. Oke, jadi simple banget untuk color gradingnya. Semoga teman-teman juga bisa ngikutin. Dan sekarang gue bakal kasih lihat final dari editing video gue. Oke teman-teman, sekian tutorial gue pada kali ini. Semoga ilmu yang gue share pada kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Harapan gue, kalian bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah gue sharing pada kali ini. Jadi kalian bisa membuat sebuah video sinematik, oke? Dan kalian mengerti prosesnya dari awal, sebelum syuting, dan pada saat syuting, dan yang terakhir itu di editing dan gradingnya. Terima kasih teman-teman udah menyimak tutorial dari gue dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di Lensa Workshop From Home berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus Lensa Community karena besok akan ada challenge berhadiah jutaan rupiah dari Lensa Community buat teman-teman semua. Sampai jumpa, jangan lupa untuk tetap kreatif dan juga tetap berkarya. Bye-bye.